Munculnya sariawan di mulut bisa membuat siapa saja merasa tidak nyaman. Sariawan merupakan luka yang muncul di sekitar mulut dan bisa menimbulkan rasa sakit. Sariawan umumnya terjadi pada bibir, bagian dalam pipi, lidah, serta permukaan gusi. Sebagian besar kasus sariawan terjadi karena kebersihan mulut yang kurang terjaga. Luka sariawan juga bisa muncul akibat kerusakan pada selaput lendir di rongga mulut. Selain itu, ada berbagai kondisi yang juga bisa menjadi pemicu sariawan muncul. Dan inilah 5 penyebab sariawan. Cedera atau luka pada lapisan dalam mulut yang biasanya terjadi karena bibir tergigit secara tidak sengaja, gigi yang terlalu tajam, memakai kawat gigi, atau mengunyah makanan yang keras. Kondisi medis tertentu, misalnya kekurangan vitamin, kekurangan zat besi atau vitamin B12, serta melemahnya sistem imunitas dan muncul infeksi. Efek samping obat, sariawan juga bisa muncul sebagai efek samping dari konsumsi obat-obatan tertentu. Konsumsi makanan yang terlalu pedas dan berminyak. Selain itu, minuman tertentu juga bisa memicu luka sariawan, misalnya minuman yang terlalu panas seperti kopi. Perubahan hormon, pada wanita sariawan rentan menyerang selama periode menstruasi. Selain itu, sariawan juga bisa saja muncul akibat seseorang terlalu merasa tertekan, gelisah, atau stres. Itulah beberapa penyebab munculnya sariawan. Jaga kesehatan kalian apalagi di masa pandemi seperti saat ini. Terima kasih.